Jangan lupa subscribe, like, komen, share, cong. Yo yo yo, halo sobat sobat semuanya. Ya, yeah. Oke, okay, jadi kali ini kita main Roblox lagi ya, dan masih siang hari ya. Ini warga Roblox gak tau kenapa setiap gue mau grinding tuh selalu pengen mabar gitu ya. Yaudahlah, kita mabar aja, kita coba mabar lagi. Ini kita masih bersama ini nih, bertiga nih. Ini kita mobil, pakai mobil polisi, ada Innova dan Avanza. Untuk teman-teman yang lain sih katanya nyusul, tapi nggak tahu deh. Nanti aku coba beli mobil ini juga ya, apa? Buset, itu mobil yang beli dalam mall, coy. Oke, ini katanya kita mau ke puncak, coy. Ini ke puncak pakai si Avanza ini. Oke, di sini kita dikawal sama Pak Polisi ya, anjay. Keren ya. Harusnya kita pakai Innova ya. Kita pakai Innova. Kita pakai Innova ya. Kita pakai Innova deh biar keren. Mana Innova? Nah, pakai Innova Travel kan mantap. Biar sama, coy. Nah, mantap kan? Woi. Kita biar bisa bersama Innova versus Innova gitu kan. Ini Innova Travel aja lo udah anggap aja Travel ya. Karena ini Innova nggak tahu kenapa bisa oleng gitu ya, bingung gue juga, cok. Bisa sensor gitu ya, nggak tahu ya. Ini Innova tuh sering oleng, kenapa nih? Gue bingung gitu. Ternyata teman-teman yang warga Roblox lain pun juga merasakan hal yang sama ternyata, cok ya. Yang pengguna Innova itu oleng gitu ya. Gue juga nggak tahu kenapa bisa oleng gitu. Gue kira tuh karena modifikasinya, mungkin modifikasinya terlalu low kan. Ini kan gue modif ke low ya, modif ke low, ini si suspensinya jadinya oleng mungkin ya. Ternyata yang ori aja, yang bawaan dari CDID-nya, dia oleng juga, coy. Ternyata gitu ya. Coba deh, kalian yang pengguna Innova bisa bantu kita di kolom komentar aja ya, biar kita bisa sharing-sharing bareng, coy. Nah, ini kita ada penambahan lagi nih, kita random bersama warga Roblox yang lain dan termasuk subscriber gua juga ini. Ini kita record dadakan ya. Tadi kita mau malam minggu, cuman ya nanti kita coba lihat malam minggu apakah rame atau kagak. Nanti kita bakal bikin video hari ini dan yang nanti versi malamnya, coy. Nah, ini kita lagi konvoy, ini kebetulan ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu, coy. Biasanya warga Roblox ternyata malam hari itu suka nggak main gitu. Mungkin karena dimarahin atau kagak ya. Jadi kita recordnya sekarang dulu aja ya. Mungkin atau enggak malam dia mau main keluar kali. Ya udah kita sempet-sempetnya aja record di siang hari aja soalnya. Ya langsung aja kita jalan. Oke, okay, fix. Oke, okay, disuruh baris, buset ya. Ampun suhu, ampun suhu. Tuh. Nembus ya. Cuman ini dia nggak dinyalain collection-nya ini. Kalau gua kan dinyalain dia. Mana sih? Nah, ini kan pokok belum dinyalain, lupa gua, coy. Katanya kalau kata orang lain, kalau gua tabrak ini dia bakal, oh iya coy, bener. Oh iya coy. Dia ya ada suara kayak kres-kres gitu ya, tapi enggak tahu sih yang lain apakah dinonaktifkan atau diaktifkan gitu, gua enggak tahu juga. Oke, bukannya jalan nih lama banget, coy. Ini harddisk gua terbatas soalnya di laptop ya. Oke, ada nambah lagi nih, ada Alphard juga nambah. Warna putih-putih, merah, abu-abu dan ini. Tambah banget. Kekosong dulu lah. Sudah mau mulai merusuh nih. Ini kita konvoy ke arah puncak, coy. Biasa ya, tempat favorit warga Roblox di situ, coy. Buset, kenceng-kenceng banget ya, abong-abong sesena gede. Kasian banget tuh Innova, tinggalin, coy. Sudah tinggalin aja. Kita bisa ngedrift nih, guys. Mantap ya. Wis, gila. Udah semut banget tuh gua. Tinggal beli mobil mewah itu ngedrift udah keren banget, coy. Nanti gua pengen beli mobil deh, gua pengen mencoba beli mobil ya. Gua gak mau bayar, gua ikutin aja. Jangan bayar deh. Mobil itu maju, langsung kita maju ya. Bayar gak? Dia bayar gak? Kalau dia bayar, aduh dia gak mau bayar lagi. Suwe. Alah, suwe anjir. Oh fuck man. Nah, itu bisa, coy. Kita langsung terobos aja lah. Dih, kagak bisa loh, kagak bisa terobos loh. Ini curang. Apa tolol? Mau cara curang, kagak bisa terobos ya, anjir. Wah, ini anak dajjal, fix kata gue juga. Cara curangnya, tidak bisa, coy. Ternyata nggak bisa. Mampus! Harus benar-benar bayar kita. Aduh, ini magol kenapa, weh, tolong. Aduh, itu mobil Civic kebalik, coy.
Oke, ternyata ini kita mau mencoba teori nggak bayar tol. Ternyata kagak bisa, anjir. Mampus! Kudu bayar ya, sialan. Tuh, nggak apa-apa, langsung aja gas lah. Nah, ini nggak tahu nih, yang lain mana pada kemana nih? Lah, dia balik lagi, anjir. Oke, yang polisi mana tuh, yang polisi? Lah, itu masih pada di situ, anjir. Pada balik lagi. Oh, itu tuh yang lain pada di situ, anjir. Drag race ya. Kita coba drag race nih. Nanti kita coba siapa yang menang ya. Kalau misalkan dia startnya bareng, ya itu kita anggap aja lagi drag race ya. Oke, kita tunggu dulu warga Roblox yang lain. Nah, itu tuh Alphard, dia udah duluan. Tinggal Innova sama Civic itu ada di belakang. Cuma mobil polisinya kemana itu, hilang, anjir. Ada mobil pelan-pelan dari... Oh, itu, anjir. Wah, ABS-nya nyala ya. Oke, langsung gas lagi. Buset deh. Buset. Gila, konvoy malam-malam. Record-nya siang hari gitu, agak lucu, coy. Harusnya pas banget record malam, suasananya malam. Tapi ini kita sayangnya dapatnya suasana yang malam ya. Kadang kan setiap server CDD itu beda-beda ya. Ada yang malam, ada yang siang. Nah, ini kita kebetulan yang siang, yang malam hari gitu, soalnya. Aduh, ini silo banget yang gak bisa ditutup soalnya, coy. Oke, gila, par kenceng-kenceng, anjir. Tapi kecepatan Innova gua di 160 kalau nggak salah. 160 ya. 170, 180. Oke, nice. 190, masih mentok, bisa kah? Oke, 190 ya. Berarti dia kecepatannya 190. Tapi itu udah di-upgrade ke level 2 ya. Kalau yang ori ini sih kalau nggak salah 140 deh. 140 atau 150 deh. Set Innova versus Innova, bos. Kayaknya kesini deh, seinget gua ya. Soalnya lupa-lupa, coy, gua. Set ada yang kelewat itu, apa, kasihan tuh. Oke, ini gimana nih kabarnya warga Roblox yang lain? Masih pada sehat-sehat atau bagaimana ya? Dan ini sih ya tidak ada kerusuhan untuk hari ini ya, karena ini kita lagi konvoy dan ini kita random bersama warga Roblox yang lain juga yang ada di server ini dan bersama subscriber kita juga ya, dan ya, atau viewers-viewers gua juga nih pada ikut join ya. Nah, itu mobil Alphard, kita duet sama mobil Alphard nih, siapa yang menang nih. Tapi ini kita sudah ditambah tenaganya. Set menang ya, menang Innova dulu. Wus, gila ya, Alphard aja kalah sama Innova diesel, bos, gila. Gila, rem cakramnya berfungsi dengan baik, coy. Set meninggalin itu, kita mencoba tes pengeremannya aja sih. Betul, ini udah ABS dan ada traction controlnya juga tuh, TSS, TCS ya, TCS itu. Kalau di aslinya tuh si Innova ini dia udah ABS atau belum ya? Udah sih ya, kayaknya udah ABS. Soalnya kan Innova yang generasi sekarang itu dia rem belakangnya itu masih tromol ya. Jadi ya, kayak gitu soalnya. Nah, ini kita coba tes nanjak juga, katanya ada fitur ternyata bisa ditambah kecepatan manualnya. Kalau sebelumnya kan mungkin M ya udah satu doang, ternyata bisa dinaikin giginya, coy. Gue baru tahu itu dari kemarin juga ya. Buset, pada ngebut-ngebut gitu ya ke jalan tol kanan ya. Hah? Lah, kita harus peratuhi lalu lintas, coy. Tidak boleh lajur kanan. Lajur kanan hanya untuk kendaraan yang dari arah berlawanan, coy. Kita harus ngikuti parkour. Gila, jipista, busap, segitu ya. Tingkah kelakuan warga Roblox tuh begitu ya. Kadang suka lucu gitu kelihatannya ya. Walaupun rusuh, kadang juga ya ada aja kelucuannya gitu, coy. Warga Roblox emang begitu ya. Kayak yang lain masih pada di belakang. Aduh, cawi lagi bayar deh 10.000 ya, mah. Buset tuh. Bayangkan. Ini punya gua, coy. Dia nggak bisa nerobos ya, karena kayak dia belum bayar, coy. Soalnya tadi kita coba teori kita ngikutin dari belakang mobilnya ya, kita jadi nggak perlu bayar, dan ternyata pas dicoba kagak bisa, anjir. Kagak bisa, jadi ya bener-bener kita harus bayar tol, coy, sesuai peraturan ya di CDD ini. Jadi kalian kalau pengen robos ya nggak bisa, coy. Tapi ya kalau misalkan kalian pengen robos juga harus turun respon mobilnya di depan setelah gerbang tol ya.
mungkin kalian udah coba bisa di kolom komentar aja ya. Oke, ini kita menuju ke puncak ya. Nanti sekalian kita coba mode manualnya, katanya bisa naik gigi ya. Jadi kemarin juga ada yang ngasih saran, itu sebenarnya bisa dinaikin coy. Ternyata gue baru tahu juga loh. Nice, gila. Rusak gue udah kena gitu. Setingkah warga Roblox gitu ya. Barisku mah hawa. Oh, ngikutin gue mah. Gue ngikutin sama Pak Polisi aja ya, karena Pak Polisi ini cukup ini ya. Jadi kita harus ikut peraturan. Kayak kita baris katanya, disuruh baris. Oke, siap. Nice, ini kita mampir dulu di dealer Densu alias Daihatsu ya. Tapi di sini dia cuma ada 2 unit aja ya, ada Rocky sama Ayla. Tapi kenapa Terios itu nggak dimasukin ke CDID ya? Mungkin di mobil bekas kali ya. Nanti gue coba deh lihat juga mobil apa? Mobil bekas, karena kan di sini ya, sebelumnya ada update ya, gitu coy. Jadi gue masih belum tahu juga nih apakah Terios ada di sini atau Ras gitu kan ya. Oh, turun. Oke, siap. Bukan Alphard. Mobil Alphard. Tadi kita mau pakai Honda RV, guys. Cuman Honda RV-nya belum gue modif ya. Tapi nanti deh. Ini kita pakai Nova Diesel aja ya. Pakai Nova Travel dulu aja ya. Tunggu dulu mau kumpul. Oh, kumpul dulu ya di sini. Oke, kita coba screenshot ya. Bentar coy, emote-nya begini ya. Nah. Oke, kita screenshot dulu ya buat warga Roblox nih. Cinematic mode earn. Nah, ini gue bingung nih, cara cinematicnya gimana ya? Oke, kita sudah kurang ini. Nah. Yang lain emote-nya tuh bisa ini ya. Bisa apa namanya? Bisa berulang-ulang kali. Gue pakai emote yang dada-dada gini. Cuman ini dong. Oke, sabar ya. Nanti nunggu dia nggak ada komen dulu, sabar. Hiji, dua, genep. Loh, gak apa-apa lah. Kayak katanya dia lanjut lagi deh. Driver seat. Nah, ini mungkin kalian yang banyak yang nanya juga kali ya. Itu gue udah masuk mobil, tapi mesinnya gak nyala. Nah, kalian cari yang namanya driver seat. Bukan seat, ya. Mungkin kalian yang banyak yang belum tahu juga ya. Karena kalau misalkan seat, otomatis kalian menjadi penumpang, coy. Kalau kalian pengen nyetir, ya harus ke driver seat. Gitu, coy. Oke, jadi langsung aja kita gas. Kita San Mori, anjay, kita San Mori nih, San Mori ke puncak. San Mori puncak, anjay. San Mori puncak. Anjay, San Mori puncak, bos. Tapi recordnya di siang hari, anjir. Gak apa-apa lah, timing pasnya siang hari ya. Oke, kita menuju ke puncak ya, seperti biasa bersama warga Roblox. Idina. Buset, yang lain udah pada kenceng-kenceng ya. Nanti gue pengen coba beli mobil sport lah. Kayaknya gatel gue pengen nyobain mobil sport lah. Antara GTR sama Supra nih, mobil sportnya ya, yang keren. Menurut kalian rekomendasi apa nih? Bisa komentar di bawah ya. Nanti kita coba membeli salah satu atau membeli kedua-duanya. Nah, bingung kan lo? Nanti kita top up lagi. Anjir, top up lagi coy, tolong. Gak apa-apa coy, demi kalian ya. Nanti kita bakal membandingkan atau komparasi antara Supra dan GTR, mana yang lebih baik? Gitu coy. Nanti kita coba bakal seperti biasa tes tanjakan ya, apakah bisa? Ya jelas bisa lah, karena kan itu mobil udah mah gede CC-nya ya kan. Oke, okay, welcome back Villa Puncak Roblox. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat-sehat terus. Tidak ada yang rusuh lah. Kali ini kita konvoynya tertib nih. Dan kemungkinan juga di sini juga sepi ya. Tuh, pada sepi. Soalnya masih banyak di tempat responnya. Oke nih, awas nih, hati-hati nih di jalan beginian ya. Aduh, gue benci banget jalan ini, sumpah. Jangan sampai terprosok. Oke, sabar. Jangan sampai terprosok. Jangan sampai terulang kayak di video HRV Innova kemarin. Itu yang manggol. Manggol mulu, coy. Bingung gue, coy. Oke, langsung gas. Aduh, gak kelihatan gue. Oke, langsung gas ya. Innova mah udah pasti kuat. Karena kita sudah bikin videonya kemarin ya. Sebenarnya sih mobil ya bisa nanjak ya, cuma ya tergantung dari timing kalian gaspol dari bawah, dan kalau gak kuat ya pakai fitur itu yang gue bilang kemarin di video manual gitu. Gak kuat juga ya, itu seperti yang gue bilang dari video sebelumnya itu, yang aduh nanjak, ya udah jual aja tuh mobil. Nah, di sini nih tanjakan tersulitnya ya. Coba kita coba pakai mode manual ya, kita pakai manual, kita coba jalan.
Oh iya bisa ya, ternyata bisa ini coy. Oh anjay anjay. Berarti truk kontrolnya tadi truk kontrol cerita apa sih? Kalau nggak salah mencet deh. Nah, TSS-nya kita matiin dulu, ternyata bisa nanjak, kita coba mencet E. Mencet E dia nambah ya, berfungsi dengan baik, cuman nggak kuat ya karena kan belum pas RPM-nya coy. Oke, turun dulu naik. Nah, ini kita masuk ke daerah puncak. Anjay. Gila ngepot coy. Nice, dulu GG kan? GG kan? Anjay. GG. Gila easy men. Ke puncak ini kita sudah berada di villa di puncak. Udah gak apa-apa, mobil gua tinggal di situ aja ya. Tuh yang lain pada jalan kaki ya. Tapi banyak-banyak orang juga ke situ ya. Nah itu adalah salah satu mungkin rumah ya paling sulit masuk ke situ kali ya. Soalnya susah banget anjir. Susah banget sumpah. Itu bener-bener kudu timing yang pas dan bisa masuk ke situ ya. Karena kita juga sudah membuat komparasi antara Velo sama Innova masuk ke situ juga ya. Nah kalian bisa nilai aja ya. Seperti itu ya. Yang jelas Innova lebih ini ya, RWD lebih apa, lebih mantap jiwa ya kan. Karena kan penggerak belakang ya dia. Mobil gua respon lagi. Respon lagi. Setelah tadi parkir di sini dan respon juga di sini. Oke, kita parkir dulu yang rapi aja ya. Kita record yang rapi. Oke, kita sudah sampai di villa kesukaan para warga Roblox ya, guys ya. Nah, ini dia tampilannya, dia kayak gini. Pas banget San Mori kita ya. Anjay. San Mori pakai mobil, coy. Keren ya. Cuman di sini kita berempat. Tadi kalau nggak salah ada Innova merah deh. Mana Innova merah ya? Innova merah sama satu lagi itu mobil apa ya tadi? Oke, ternyata dia itu menjadi tukang parkir ya si Ajeng ini. Dia yang ngatur-ngatur kondisi mobil gitu biar rapi ya. Terbaik sih. Karena yang pasti yang lain juga bagus nih. Mana tuh? Nah, ini mana mobilnya? Mobilnya ketinggalan kali ya dia. Mungkin ini kali ya, kita coba foto deh. Harusnya di sini tuh ada pantai ya. Jadi kita bisa melihat sunset yang bagus gitu loh. Lihat tingkah kelakuan warga Roblox manjat parkur rumah coy. Bisa begitu ya, bisa ya. Nah ini gue bisa nih, cuman agak sulit ya. Oke bang, jadi mungkin segini dulu aja ya. Kita konvoy kali ini San Mori ya. Ini nggak tahu kenapa Innova-nya magol anjir. Padahal spawnnya di sini aja gitu. Kenapa harus di sini? Oh dia nya mau udahan. Oke ya udahlah. Jadi mungkin kayak gini aja dulu lah. Kita konvoy atau San Mori ke arah puncak nih. Gimana menurut kalian ya mengenai game CDD ini? Nanti kita coba membeli mobil-mobil lagi yang lain ya. Mungkin kalian punya saran bisa di bawah. Ioniq, Veloz ya kan. Terus kemarin juga ada yang minta Agya juga. GTR juga, wes dan berarti gue harus grinding dulu ya. Kalah, jadi mungkin kayak gini dulu aja videonya ya. Buat kalian suka jangan lupa like-nya, komen juga di bawah ya. Nanti kita mabar lagi, mungkin kita mabar mungkin setiap hari Sabtu kali ya. Setuju nggak? Kan waktu kalian kan pasti libur kan Sabtu atau malam Minggu ya. Ini kita recordnya di siang hari, nanti kita coba malam Minggu apakah ramai atau enggak. Jadi nanti kita bikin part 2-nya, oke? Okay? Jadi mungkin kayak gini dulu aja videonya, jangan lupa subscribe buat kalian belum, dan like juga sebanyak-banyaknya, dan komen juga di bawah, oke? Okay? Dan sampai jumpa di video Roblox lainnya, guys. Bye-bye.